Pada tanggal 25 Desember mendatang, artis senior Christine Hakim akan memasuki usia kepala 6. Namun di usia yang terbilang sudah tidak muda lagi, tak bisa dipungkiri bila ia masih terlihat cantik dan mempesona. Rupanya Christine mengaku bila dirinya memiliki resep jitu tersendiri untuk menjaga penampilannya agar tetap sehat. Meski disibukkan dengan segudang aktivitasnya, maka inilah resep muda ala Christine Hakim. Jadi memang saya berusaha selalu menjaga pola hidup yang sehat ya, dari mulai bagaimana mengatur pola tidur dan istirahat yang cukup. Tapi terkadang kan memang sulit. Kalau di luar rumah sering sekali kita makanan-makanan tidak sehat. Karena saya suka makanan, saya suka kuliner. Apalagi kalau lagi syuting di daerah, wah gitu ya. Nah itu menjadi tidak terkontrol pasti. Itu akan berpengaruh untuk usia saya yang sudah hampir 60 tahun. Saya minimal bisa tetap menjaga, karena saya biasanya tiap hari pasti minum jus sayur. Sayur apa aja tuh, pokoknya green juice. Karena saya makan sayurnya sedikit, saya nggak gitu suka makan sayur yang sudah terlalu banyak diolah. Jadi akhirnya saya mensiasatinya dengan saya makan jus sayur. Walaupun salad ataupun sayur-sayur seperti ya gado-gado ataupun asinan atau kredok, tetap juga saya makan juga untuk menjaga itu ya kan, pencernaan supaya tetap apa, ada yang dikunyah gitu kan, ada yang di-digest. Tapi sekali-sekali, jarang sekali. Terus apa namanya, ya itu sih, sama begadang-begadang hampir nggak pernah. Tak hanya masih tampil cantik saja, namun juga penampilan Christine masih terlihat layaknya anak muda. Bagaimana tidak, bila kita perhatikan, rambut pemain film Eat, Pray, Love ini dikombinasi dengan nuansa warna hitam dan hijau. Pertama kali kasih warna ini waktu saya pulang dari syuting di Jepang 30 tahun yang lalu, bayangin aku udah rambut hijau. Nah, kalau seperti Reza, seperti Ade Firman gitu ya, mereka melihatnya, ih bunda seru amat gitu ya, ini ya mereka. Tapi yang mereka udah pernah tahu saya rambut hijau sih nggak kaget ya, tahu lah sudah kelakuan saya seperti apa gitu, kebiasaan saya seperti itu. Tentu saja banyak yang terkejut dengan Christine yang terbilang nekat membuat rambutnya berbeda dengan sentuhan warna hijau. Namun Christine mengaku bila hal ini perlu dilakukan demi terus menjaga kreativitasnya di dunia hiburan tanah air. Sebetulnya sih aku bukan dari ini penampilan ya, tapi hanya ingin merubah mood. Kan ini, pada saat kita sudah intensitas kita masuk ke dalam sebuah peran atau masuk ke dalam sebuah cerita, dalam sebuah produksi itu yang dalam, saya perlu mengembalikan ini apa ya, ke dalam diri saya gitu loh. Karena pada saat saya bekerja itu, saya gak bisa menjadi diri saya 100%. Ada ini yang harus saya jaga gitu, mood yang saya harus jaga gitu kan ya, untuk menjaga konsistensi itu. Tak hanya menjalani pola hidup sehat dan merubah penampilannya saja, rupanya di usia Christine yang hampir kepala 6 itu, ia mengaku masih berjiwa muda. Bahkan ia memiliki cerita lucu di mana dirinya masih merasa muda saat menghadiri pesta ulang tahun Eva Celia. Lantas seperti apa ceritanya? Yang lucu, satu hari saya pergi ke ulang tahun Eva Celia. Ketemulah mamanya Eva kan, Sofia Lacuba. Terus Eva, itu kan semua anak-anak muda. Ya kan, seumur Reza, seumur Eva. Dulu aku tuh udah main sama kakek neneknya Eva. Gitu. Aku udah main sama nenek kakeknya Eva. Sekarang aku masih nongkrong sama Eva, aku bilang gitu kan. Akhirnya aku ketawa sekali sama ini manajernya Reza Arya gitu ya. Aku pulang-pulang sama dia, Reza udah pulang duluan. Akhirnya aku ketawa, ngakak gila ya.
sepertinya ya hati dan jiwa ibu tuh seperti masih zaman itu aja. Bayangin aja dulu sama neneknya, sama kakeknya Eva, sekarang sama Evanya. Tampil cantik saja, namun juga penampilan Christine masih terlihat layaknya anak muda. Bagaimana tidak, bila kita perhatikan, rambut pemain film Eat, Pray, Love ini dikombinasi dengan nuansa warna hitam dan hijau. Pertama kali kasih warna ini waktu saya pulang dari syuting di Jepang 30 tahun yang lalu, bayangin aku udah rambut hijau. Nah, kalau seperti Reza, seperti Ade Firman gitu ya, mereka melihatnya, ih bunda seru amat gitu ya, ini ya mereka. Tapi yang mereka udah pernah tahu saya rambut hijau sih nggak kaget ya, tahu lah sudah kelakuan saya seperti apa gitu, kebiasaan saya seperti itu. Tentu saja banyak yang terkejut dengan Christine yang terbilang nekat membuat rambutnya berbeda dengan sentuhan warna hijau. Namun Christine mengaku bila hal ini perlu dilakukan demi terus menjaga kreativitasnya di dunia hiburan tanah air. Sebetulnya sih aku bukan dari ini penampilan ya, tapi hanya ingin merubah mood. Kan ini pada saat kita sudah intensitas kita masuk ke dalam sebuah peran atau masuk ke dalam sebuah cerita, dalam sebuah produksi itu yang dalam, saya perlu mengembalikan ini apa ya ke dalam diri saya gitu loh. Karena pada saat saya bekerja itu saya nggak bisa jadi diri saya 100%. Ada ini yang harus saya jaga gitu, mood yang saya harus jaga gitu kan ya, untuk menjaga konsistensi itu. Tak hanya menjalani pola hidup sehat dan merubah penampilannya saja, rupanya di usia Christine yang hampir kepala 6 itu, ia mengaku masih berjiwa muda. Bahkan ia memiliki cerita lucu di mana dirinya masih merasa muda saat menghadiri pesta ulang tahun Eva Celia. Lantas seperti apa ceritanya? Yang lucu, satu hari saya pergi ke ulang tahun Eva Celia. Ketemulah mamanya Eva kan, Sofia Lacuba. Terus Eva, itu kan semua anak muda. Ya kan seumur Reza, seumur Eva. Dulu aku tuh udah main sama kakek neneknya Eva. Gitu. Aku udah main sama nenek kakeknya Eva. Sekarang aku masih nongkrong sama Eva, aku bilang gitu kan. Akhirnya aku ketawa sekali sama ini manajernya Reza Arya gitu ya. Aku pulang-pulang sama dia, Reza udah pulang duluan. Akhirnya aku ketawa, ngakak gila ya. Sepertinya ya hati dan jiwa ibu tuh seperti masih zaman itu aja. Bayangin aja dulu sama neneknya, sama kakeknya Eva, sekarang sama Evanya. Jadi itu resep awet muda dari seorang Christine Hakim, mainlah dengan mereka yang usianya jauh lebih muda, termasuk Eva Celia gitu pemirsa ya. Tapi aku ngefans banget loh sama seorang Christine Hakim, luar biasa prestasinya banyak sekali. Ditambah kalau kita lihat penampilannya juga memang awet muda dengan kacamatanya yang hits banget. Pokoknya sehat selalu untuk seorang Christine Hakim. Ini yang harus ditiru nih pemirsa, sebagai seorang selebriti, lebih banyak prestasi dan gak punya sensasi. Baik, dan berikutnya kali ini ada seorang penyanyi dangdut. Dia kalau prestasi punya, sensasi juga ya sempat punya lah ya. Penyanyi dangdut yang namanya adalah Surkiani. Ada yang tahu nggak nama Surkiani? Nama asli dari seorang Zaskia Gotik yang kabarnya akan melaksanakan ibadah umroh. Selengkapnya seperti apa? Sesaat lagi hanya di Insert Pagi.